Pemerintah Kecamatan dan Muspika Kecamatan Patampanwa menindaklanjuti himbauan Bupati Pinrang agar setiap masyarakat wajib menggunakan masker jika berada di luar rumah. Hal ini ditunjukkan ketika Muspika Kecamatan Patampanwa membagikan masker kain kepada masyarakat secara gratis Kamis tanggal 9 April tahun 2020. Camat Patampanwa Andi Tambero yang dihubungi melalui aplikasi pesan singkat mengungkapkan, hal ini adalah bentuk partisipasi dari pemerintah Kecamatan Patampanwa dan Muspika untuk menindaklanjuti himbauan Bupati Pinrang agar masyarakat wajib memakai masker jika berada di luar rumah. Pembagian masker secara gratis ini dilakukan di beberapa fasilitas publik seperti di Pasar Tepo dan Pasar Swalayan yang ada di wilayah Kecamatan Patampanwa. Selain membagikan masker secara gratis, pemerintah Kecamatan Patampanwa dan Muspika juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mengintensifkan sosialisasi terkait bahaya penyebaran COVID-19.